Halo, selamat bertemu kembali dengan channel Ibu Lin Prasetyawati Hari ini Bunda akan me memberi materi pelajaran yaitu tentang pengenalan uh, jam, waktu pengenalan tentang waktu Contoh, jam ini dalam satu hari itu uh, terdiri dari 12 angka Ayo, coba kita hitung satu, 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ada di puncak paling atas. Kemudian ini ada 3, kemudian ada 6, kemudian ada 9. Jadi dalam satu hari dibagi dengan 12 jam. 12 jam. Kemudian satu kotak, satu kotak nilainya 5. Satu kotak nilainya 5. 5 menit, 5 menit. Hmm. Di sini ada kecil-kecil 5. Satu sret ini adalah eh, 5 detik. Ya, ini adalah 5 menit. Coba sekarang mulai kita hitung. Kalau jam 1 ini berarti jam 1 malam kalau bilang 13 berarti 13 diambil 12 tinggal 1 berarti itu jam jam 1 siang. Oke. Okay. Ayo sekarang coba kita kita uh, dengan soal. Contoh ini jam 4.40 jam 4.40 jarum panjang di angka 4, jarum panjangnya di angka 4. Karena 40 itu tadi satu kotaknya 5 berarti kita membutuhkan 8 menghitungnya mulai 12. 5 10 15 20 25 30 35 40 berarti jarum panjang ada di angka 8 karena satu kotak isinya 5. Kalau 4 40 berarti jam 4 di jarum pendeknya di angka 4

lagi. Jam 3.20. Jam 3.20. Bagaimana, Bunda? Nah, jarum dikembalikan lagi. Jam 3 berarti jarum pendeknya di angka 3. Kalau yang 20 Gimana bunda? Ayo mulai berhitung dari angka 12 5 10 15 20 Berarti jarum panjangnya di angka 4 Ini Ini menunjukkan jam 3.20 Oke Coba lagi jam 2.55 Ayo. Jam 2, jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya mulai dihitungnya dari 12. Hitungnya dari 12 ya. 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, 45, 50, 55. Jadi perjalanannya jarum, uh, diulangi lagi, angka jarum pendek di angka 2, jarum panjangnya berjalan 5, 10,

Kemudian sekarang coba jam. Jam 8 lebih 5. Jam 8 lebih 5. Jarum pendeknya di angka 8. Mana 8? Nah, angka 8 lebih 5. Menghitungnya mulai 12. Lebih 5. Oke. Okay. Ini jam 8 lebih 5. Jam 8 lebih 5. Coba ini lagi. Jam 7.20. Jarum pendek di angka 7. Menghitungnya jarum panjangnya mulai angka 12, 20 ya.

jarum panjangnya berhitungnya mulai angka 12. 5, 10, 15. Nah, berarti ini jam 12 lebih 15. Satu kali lagi. Ini jam 10. Berarti jarum pendek di angka 10 jarum pendek di angka 10 jarum panjang di angka 12 ini jam 10 oke okay. sekianlah pelajaran tentang mengenai tentang jam bahwa kita dalam satu hari adalah dibagi menjadi 12 ya kemudian setiap kotak itu nilainya 5 Jarum pendek yang paling menentukan, kemudian jarum panjang yang menentukan lebihnya. Oke, okay? sekian pertemuan kali ini dari Bunda Lin. Uh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dalam bintang mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang jauh lebih bagus. Terima kasih. Matur nuwun.